Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Diana Suti. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di masa pandemi ini, kalian jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun tubuh kalian agar kalian semuanya sehat. Kali ini saya ingin unboxing, guys. Biasanya kan saya jalan keluar gitu kan, kemana belanja atau apa. Kali ini tuh aku ingin unboxing. Kemarin tuh aku beli produk MS Glow ya. Nah, kebetulan kemarin juga udah datang. Sekarang saatnya aku ingin unboxing. Oke, langsung aja yuk. Nah, ini dia barangnya ya. Ini belum aku buka sama sekali. Masih utuh. Nah, sekarang saatnya kita buka bersama. Kita buka ya. Oh, ternyata mudah, guys. Ini masih cekelan semuanya. Ini dapat dompetnya kayak gini. Kalau yang dulu tuh aku beli nggak kayak gini. Ini kalau yang dulu aku beli kayak gini, cuma kan ini udah habis, jadi ini aku buat tempat apa make up aku. Sekarang kayak gini. Kita buka ya. Ini kemarin aku beli juga per away. Nah, kelihatan enggak? Ini tuh gunanya untuk mengecilkan pori-pori ya, punya buat kalian yang itu punya pori-pori, kalian coba pakai ini deh, siapa tahu cocok. Aduh, ini aku juga beli serumnya. Kemarin tuh aku beli yang apa serum glowing itu, tapi kayaknya nggak cocok. Jadi aku nyoba pindah yang ini. Bentar, kita buka. Ini sabunnya ya, facialnya. Nih, kayak gini. Kemudian ini tonernya. Ini yang day cream, terus ini yang night cream. Nih, aku juga pesen ini apa red jelly. Kita buka, masih ini. Nah, ini red jellynya. Kita coba buka ya. Terbang. Kita coba buka. Ih, ada gambarnya Keanu, guys. Di dalamnya ada ini apa? Gambarnya Keanu. Keanu Tiger Wong. Ini masih sek. Oh, ini. Ini red jelly-nya nih. Nih. Ini sih katanya biar extra glowing ya, guys. Ya nggak tahu nanti aku cocok apa enggak. Tuh. Dalamnya tuh merah kayak gini. Teksturnya tuh kayak apa ya? Kayak gini tuh warnanya cantik banget, merah merona. Aduh. Aduh tumpah, guys. Ini kemarin aku beli 600 NT, 600 NT lebih. Kalau di Indonesia ya 300-an ribu. Kalau di Indonesia nggak tahu harganya berapa, guys. Aduh sayang, ini tumpah.
Mending aku olesin ke muka, Pak. Bentar. Ngira ya, jalinya kayak tadi ini ya. Coba kita buka yang ini. Ini pour away-nya. Aku baru mau pertama kali mau nyoba ini sih. Mudah-mudahan aja cocok ya. Tuh. Dalamnya. Tuh, guys. Coba kita buka ya. Ih, semuanya masih segelan. Nih. Tuh. Ini sih gunanya untuk mengecilkan pori-pori ya. Katanya sih. Baru pertama kali mau pakai, jadi nggak itu belum tahu reaksinya kayak apa ntar. Kalau ini serum, coba kita buka ya. Tahu. Ini aku nggak review ya, aku cuma niatnya tuh mau unboxing aja. Aku tuh nggak pinter nge-review, guys. Nah, ini serumnya. Serum perawatan kulit yang diformulasikan dengan bahan alami yang menghilangkan sel kulit mati untuk memberikan kulit yang halus dan lembab. Cara pemakaian, oleskan feeling serum pada wajah, bibir, dan leher. Gunakan 2-3 kali seminggu di malam hari. Oh, berarti nggak tiap hari ya, guys. Coba kita buka ya. Oh, warnanya kayak gini, guys. Tuh, kuning. Kayak madu. Eh, iya, Pak. Mudah-mudahan aja cocok ya. Nih, aku beli ini. Tuh. Sekarang kita buka yang day creamnya biar kalian lihat ya. Warnanya kuning 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 kayak bedak gitu ya. Warnanya kayak gini, guys, dalamnya. Tuh. Teksturnya agak lembut sih. Tuh. Kayak gini warnanya tuh. Kok susah. Sekarang kita buka yang night cream. Naik krimnya kayak gini nih. Bentar. Susah. Tuh, tuh. Tuh, guys. Kayak apa ya? Warnanya kayak susu kental itu loh. Kayak gini. Aduh, kelihatan enggak sih? Tuh kayak gini lah. Ini tuh bedanya apa? Yang night cream sama day cream itu tempatnya deh, guys. Kalau yang apa? Night cream itu bening dia tempatnya. Kalau yang ini enggak. Tuh kan, kelihatan kan yang ini bening. Kalau yang day creamnya enggak bening. Kayak atom gitu. Tuh kan beda, bedanya kayak gini. Ini yang day cream, tuh day cream. Ini yang night cream. Gitu, guys. Jadi tuh aku kemarin
beli yang satu paket ini, satu paket whitening ya, ada facial wash, terus toner, kemudian day cream, night cream, terus ini aku juga beli yang pore away-nya. Jadi ini pisah-pisah ya, enggak satu paket. Yang satu paket itu cuma ini sabunnya, toner sama day cream sama night cream. Kalau ini sama serumnya tuh aku beli sendiri-sendiri, enggak paketan gitu. Sama ini apa ketambahan tadi red jelly-nya. Jadi aku beli semua ini tuh berapa NT ya kemarin? 2.200 NT, guys. Kalau uang Indonesia tuh ya sekitar 1 jutaan lebih lah, 1 juta lebih sedikit. Terus aku dikasih bonus masker ini kayaknya. Dikasih bonus masker. Tuh. Terus ini tempatnya ya. Kayak gini. Kalau yang dulu kan kayak gini, aku pernah beli yang kayak gini. Banyak sih aku tempat kayak gini, tapi nggak tahu kemana pada saking apa banyaknya. Ya udah ya, ini apa? Terima kasih udah menemani saya untuk unboxing ini. Saya nggak apa tujuannya tuh nggak pengen nge-review. Aku nggak tahu soalnya kan, nggak begitu paham juga, belum begitu tahu juga. Jadi aku tuh cuma ingin unboxing aja gitu biasanya. Ya udah, nggak usah lama-lama guys. Aku juga bingung mau ngomong apa lagi. Aku tuh sebenarnya kalau ngomong di depan kamera ya kayak gini tuh nggak pede sumpah. Kayak gimana gitu ngomong, kayak gimana ya, ngomong sendiri tuh nggak semudah yang kita bayangkan lah pokoknya. Ya udah ya, gitu aja unboxing dari saya. Pokoknya apa, dukung terus channel saya, bantu like, subscribe dan komen, nyalakan loncengnya ya agar kalian tuh bisa tahu jika saya upload video gitu. Pokoknya minta dukungannya lah biar aku tuh rajin-rajin bikin video gitu loh guys. Oke, selamat malam. Karena sekarang di sini Ani aku kebetulan unboxingnya malam ya. Oke, gitu aja. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye bye.